Gua gacha sekarang nih, gua gacain deh. Pasti bilang katanya tadi mau gacha ya, Bang ya. Oke. Ini guys ya. Ini udah 30 kali lagi nih sisanya. Gua bakal gas ya. Sekali aja nih guys ya. Karena ini kurang ya. Kurang 100 gitu ya. Let's go. R. SSR. Yo guys, balik lagi di Saligos. Kali ini kita bakal main game Black Clover Mobile lagi atau Black Clover M, teman-teman. Dan kali ini gue bakal ngasih tahu kalian ada satu redeem code terbaru dari Black Clover Mobile ya. Oke, apa tuh Bang? Tanpa basa-basi kita langsung gas aja guys ya. Copy ini ya. ID kita ya, lebih tepatnya guys ya buat kalian belum tahu ya. Ngopinya di mana Bang? Kalian bisa ke ini ya, ke opsi ya. Ke akun ya, dan habis itu kalian salin ini ya, habis kalian salin ya langsung ke ini ya. Aduh lama banget nih, unduhan hadiah. Tapi dapat apa nih berupa 10 tiket sumen. Nah di sini ini kalian tinggal tukar kupon aja ya, kalian klik aja nih ya. Ntar gue ganti English ya. Nah tinggal kalian masukin aja ya ID kalian ya di sini, dan di sini bakal kalian masukin redeem code nya. Kalau kalian memang baru main, sebenarnya ada 3 redeem code ya totalnya guys. Kalian bisa lihat di link deskripsi gue ya yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang paling baru. Yang paling baru itu adalah ini ya. BCM ya. X TapTap ya. Black Clover Mobile X TapTap ya. Mungkin dia kerja sama dengan TapTap ya, mungkin atau gimana ya, gue gak tau ya. Oke, langsung kita gas aja guys ya. Tanpa basa-basi, langsung kita confirm aja ya. Operation complete ya. Nah, kalau kalian udah clear-clear kayak gini guys ya, udah clear gini ya. Udah clear di redeem ya. Nah, kalian tinggal ke ini ya, ke pesan ya. Nah ini kalian tinggal klaim, lumayan nggak? Lumayan, dapat energi ya, dapat ini bagus ya guys ya, buat apalagi kalian buat kalian pengen nge-LR-in karakter-karakter ya kalian ya. Thank you so much lah ya buat ini ya, buat Black Clover. Oh nanti deh gue klaim, soalnya ini masih penuh ya, masih penuh ya, ini masih penuh ya. Dan kita langsung arena ya, karena gue pengen arena ya, karena gue pengen nge-push arena juga, karena gue belum arena hari ini juga, dan kita bakal coba arenanya sekuat apa untuk sekarang ya. Dan info arena kita untuk pertahanan attacker, oke, sama ya guys ya, tim pertahannya sama juga, nggak ada beda ya. Dan kita bakal lawan siapa nih, Shao San ya, ada Ichigo, mungkin gue bakal lawan Ichigo karena poinnya itu lumayan gede ya, 4898 ya. Dia sendiri doang ya, ya pasti gue menang lah, lo debar deh guys ya, walaupun dipakai Asa LR ya. Oke, kita bakal arena ya. Gue pengen ini dah, ke gold lah ya. Arena gold itu ya. Ini gue otomatis aja ya, gak usah takut ya. Mau dia di defense, defender ya. Tuh berasa guys ya. The best. Kita lihat ya. Oke, lumayan lah. Dia ada perlawanan ya. Soalnya powernya 20 ribuan ke atas ya. Masih oke lah. Kalau powernya 11.000, udah pasti kalah. Dan kita bentar lagi masuk ke mana nih? Masuk ke rank gold kah? Oke, perak ini. Ntar kita lihat ke gold itu ke berapa sih? Ke gold itu membutuhkan 1.000 poin. Oke, nggak masalah ya. Nggak masalah, dan kita klaim dulu. Nah, wajib nggak untuk rank? Nah, ini buat kalian ya guys ya. Ini kan rank ya guys ya. Ini musimnya, makanya gue bilang kalian ya, di awal-awal kalian push aja untuk F2P ya, naikin LR semuanya ya, habisin aja energinya, biar kalian tuh di arena bisa ngeklaim ini, kristal-kristal. Makanya gue bilang, kalau kalian mau ngabisin black kristal ya, untuk apa? Untuk gacha atau kayak gimana ya, gak masalah. Ya, gak masalah ya. Gue aja udah banyak tuh black kristalnya gue pakai. Nanti gue gacha lagi nih, yang gue pake black star ya. Black kristalnya guys ya. Makanya kalau kalian di awal-awal ya guys ya, udah menang ya, dan kalau karakter kalian udah bintang-bintang, enak tuh untuk nge-push arenanya. Oke, ini gue udah yakin menang, auto aja ya. Udah yakin menang ya, karena levelnya 46 ya. 46-45 ya. Sama 60-an. Boom. Udah di-reduce speed juga, harusnya kita duluan ya. Oke, yang level 60-nya udah mati. So far tinggal pembantaian. Tinggal pembantaian gak ya? Let's go, jeder. Oke. Okay. Ini masih easy lah guys ya. Untuk sekarang lawannya masih easy ya. Belum powernya 100 ribuan ya. Dan kita lawan sekali lagi nih ya, sini. Baru kita bakal masuk ke lawan yang lebih susah deh abis ini. Mungkin 90 ribuan ya, atau 80 ribuan, atau 100 ribuan ya. Mungkin abis ini ya.
Jadi di awal-awal ya gas aja guys untuk arena ya guys. Gak usah takut-takut ya, menang kalah itu hal yang biasa ya guys. Just try and just fight ya guys ya. Namanya juga game ya. Gak selamanya kalian hoki, gak selamanya kalian gak hoki. Ya. Terkadang arena juga itu tergantung lucknya juga sih ya guys ya. Ada chance untuk nge-stun, kagak nge-stun ya guys. Ada chance untuk ngasih debuff, kagak kena debuff ya. Nah itu ya, hoki-hokian gitu ya. Arena juga hoki-hokian gitu ya. Walaupun kalian manual ya, walaupun kalian manual tapi aduh kagak kena efek debuff-nya ya. Tapi musuh kena aneh. Nah itu ya, chance-nya ada ya. Walaupun power kalian lebih tinggi ya, misalkan kalian 100.000, dia 90.000, mungkin chance-nya masih bisa menang dia ya mungkin ya. Lu kena stun atau kayak gimana ya guys ya. Dibante-bante. Nah ini lumayan ya. Imbalan mingguan. Nah ini imbalan mingguan ya guys. Ingat mingguan. Bentar lagi kan mau reset nih mingguan ya guys ya. Dan nah ini udah masuk 100-an. Oke ini udah masuk 100-an. Udah bang si tampan ya. Oke kita coba ngelawan yang sini dulu ya. 110 ya. Kita 126 ya. Kita bakal menang ya. Dan gue auto aja ya. Gak masalah ya menang kalah ya. Karena ibaratnya dia gak real time juga ya. Ya kita fair-fair lah. Kalau real time ya, gue gak tau real time PvP-nya kapan ya. Katanya sih yang di KRJP katanya udah mau keluar ya. Atau udah keluar ya, gue gak tau ya. Atau di global bakal keluar ya. Atau enggak ya. Jebret, mati. Kagak mati ya. Yang diserangnya biru gak tuh ya. Emang kurang ajar ya. Harusnya serang aja tuh Mimosa gitu ya. Yang hijau gitu ya. Kadang-kadangnya AI-nya ini agak rada-rada gitu ya. Oke, reduce defense. Kita juga kena. Jebret. Aduh. Jebret. Ah, tanknya ya guys ya. Jangan-jangan kena taunt deh ini gua. Gak ada tuh critical kita udah skip banyak tuh. Berasa gak Yami kita guys ya. Yami Suke Sekiro. Gue manggilnya Yami Sekiro. Ini so far sih oke ya guys. Ini kita udah mau masuk ke 1000 ya. Dan kita menang ya. Dan kita udah masuk perak ini. Dan kita bisa claim ya. Claim lagi ya. Dan di sini gue masih kemenangannya. Tingkat serang kita 100%. Tingkat kemenangan bertahannya kecil ya. Berarti ada yang nyerang kita juga ya. Yang ada yang mantai-mantai kita. Coba ini. Lawan yang ini ya. Habis itu yang satunya. Wah ini ada Rudeus nih. Ya. Yeah. Rudeus, ah. Rades, Rudeus gitu ya. Anime sebelah, Rades. Tankernya. Mereka pakai dua ini ya. Satu di buffer, dua attacker. Oke. Okay. Reduce attack, bleeding. Ini kena... kita juga kena lah. Aduh. Tapi emang ini diserangnya tanker sih. Tankernya hijau harusnya bisa menang deh gue. Jebret. Dia dong. Tapi tenang ya, tanker kita keras ya. Karena dia tankernya merah ya, bukan bukan ini ya, biru ya. Bukan hijau. Jadi nggak sakit gitu ya. Bukan mati kan hijaunya, berasa ya. Oke, sakit gak? Mamam tuh. Oke, abis ini kita bakal lawan yang paling susah nih mungkin ya. Mungkin abis ini yang paling susah. Oke, bentar lagi mau masuk. Wah, dikit lagi gold sih. Malam ini gold gak? Oke. Kita bakal lawan ya dengan power 125-77 ya. Beda sedikit doang ya. Bedanya ratusan doang ya. Ratusan atau 1000 sih? Ratusan deh. Level mereka rata-rata 80-90. Oke, tinggi ya. Dia pakai Vindral ya, berarti dia gacanya jelek, bisa dibilang gacanya jelek, gak punya support ya. Kita otomatis saja. Boom. Tapi merah ya. Kita duluan deh kena. Iya. Ini main speed kah itunya? Ini si ini. Iya kayaknya dia main speed deh. Buildnya si ini. Si siapa namanya? Yaminya musuh ya. Nggak sakit banget ya tadi serangnya. Ini gue nggak tahu menang atau kalah ya. Please matiin dulu nih Yaminya. Ah ini pertanda kita kalah di awal kah? Oke, Yami juga mati. Kita juga mati. Oke, dua mati ya.
Oh my god, gua enggak tahu nih antara. Oh, menang gua. Oke, fix menang nih, enggak no debat. Ya. Defensif gua kuat. Oke, let's go. Wih, gila. GG enggak guys ya? GG. Bisa menang bang ya? Bisa dong ya. Dan coba kita lawan, ini udah pasti ini sih ya, coba yang paling gede, 800 nya. Ini gue gak tahu dia mau nurunin rank dia atau kayak gimana ya. Ini udah pasti menang ya, gak mungkin kalah ya, no debat ya. Oke, tapi oh ya, yeah. Support cepet itu yang ultimate ini ya, William ya. Biasanya itu di awal gitu. Ngedak. Jedes. Oke, okay. Yami-nya Yami biru ya. Ini bahaya banget nih Yami birunya dia nyerang Yami biru merah gua. Gitu ya. Gua nyerang dia agak sakit, dia nyerang gua sakit gitu ya. Tapi tenang, gua ya, ini ya. Kebanyakan attack-attack yang merah ini kan ini ya kayak top tier itu ya kalau lu punya Mars ya enggak berasa gitu ya. Oke, fix menang. Oke guys, siapa di sini arenanya udah masuk gol? Kalian bisa komen di kolom yang komentar temen ya. Oke teman, gimana menurut kalian untuk redeem code-nya? Menurut gue sih oke-oke aja ya guys ya, dikasih energi biar kalian ini dikasih juga gold biar kalian F2P atau kalian yang nggak F2P juga udah bisa upgrade karakter kalian yang lain-lainnya juga teman-teman. Emang terbaik ya teman-teman ya. Dan kalau kalian minta ini ya, gue gacha sekarang nih, gue gachain deh. Pasti bang katanya tadi mau gacha ya bang ya. Ini guys ya. Ini udah 30 kali lagi nih sisanya. Gua bakal gas ya. Sekali aja nih guys ya. Karena ini kurang ya. Kurang 100 gitu ya. Let's go. R. S. S. R. This. Gak oke. Gak oke. Gak apa-apa lah guys ya. Lagi gak oke. Aduh tinggal 20 kali lagi guys ya. Gak apa-apa lah ya. So, setidaknya kita udah berusaha, berarti lagi nggak oke di situ ya. Oke, oke teman-teman, kalau kalian suka dengan konten gue, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar kalian, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notif live dari gue, mbak pot tetap naik dari gue juga pasti teman-teman. Dan jangan lupa bagian ini kan, baru bagian orang. Gue Ligos, pamit undur diri, sesmen, bye-bye.